Selamat maghrib. Selamat maghrib. Kita mau ke klinik. Klinik apa? Klinik gigi. Kita mau ke klinik gigi. Mau ngapain, Pak? Ya kowe kuwi. Oh. Dokter gigi nang dokter gigi piye ceritane? Dokter itu juga manusia. Jadi dokter itu juga punya keluhan, rasa sakit, apa aja yang dirasakan. Itu kan pasti ya ujung-ujungnya ya ke dokter juga gitu. Kebetulan aku tuh singkat cerita ya lagi ada sik ono porai. Jadi aku tuh lagi ada keluhan beberapa minggu ini ya. Itu lagi ada keluhan kok aku tuh kalau ngunyah sebelah kanan ya, sebelah kanan itu kalau buat permasalahannya apa? Geraham sebelah kanan itu kok nyut-nyut gitu kalau buat makan. Terus habis itu aku putusin buat ke dokter gigi yang teman sendiri, teman waktu kuliah. Ini Fahma. Dulu kamu di sini ngapain aja? Oh, asli. Dulu aku sering jemputin ke sini loh. Zaman pacaran. Dicek. Enggak ada masalah, enggak ada lubang, enggak ada gigi bolong itu tetap tuh enggak ada. Soalnya aku rajin gosok gigi enggak kayak sebelah ini. Terus? Nek mau tidur males banget ya. Halo. Aku cerita dulu pas zaman koas itu aku pernah punya pasien cabut ya. Nah itu dengan kasusnya ya agak susah sih buat aku, susah soalnya akarnya itu dia tadi goyang-goyang gitu. Dan itu udah dikerjain sama dosenku. Itu ya, sisi setengah delapan malam ya. Terus itu sama dokter Fahmi waktu itu bisa nyambutnya satu akar. Akar aja, itu kan ada dua akar. Terus di geraham waktu yang cabut di geraham kanan bawah. Terus kok susah banget kayaknya. Akhirnya di waktu sama dokter siapa lagi ya? Bukan dosen itu kesesahan ngambil itu gigi. Nah terus pas udah di ronsen ya, jadi gigi geraham kalau orang awam menyebutnya itu gigi geraham bungsu, jadi nomor 3 yang biasa numbuh paling akhir itu. Nah itu sebelah kanan bawah dia ternyata numbuhnya nggak tegak lurus gini kayak sebelahnya gitu, jadi dia numbuhnya itu masih terpendam di dalam tulang, dalam gusi, dalam tulang, dan dia itu mahkotanya mendorong bagian akar gigi sebelahnya. Jadi kalau buat ngunyah, nah itu keluhannya biasa. Ya ditahan loro lu tenggung dengan rentet sisan. Terus akhirnya sampai malam banget. Padahal pasiennya itu udah aku edukasi, Mas, dilanjutin besok lagi aja gitu. Soalnya kasihan udah terlanjur capean kan, gitu. Capean dia buka mulut lama. Ternyata dia udah enggak apa-apa, lanjutin aja sekalian, Mbak, gitu. Nyobur dong. Iya, kok sampai malam banget jam 10 tuh dia masih di ubung-ubung gigisnya. Kok enggak bisa pulang. Terus kita jiwa korsa. Kalau satu belum selesai enggak boleh pulang. Jadi teman-teman satu bangsal itu, teman-teman yang seangkatan gue belum ada yang pulang. Kalau misalnya temannya belum kelar. Belum kelar. Sudah dipanggil tuh si penyelamat. Terus keluhannya itu kalau buat ngunyah nyut gitu. Nah, itu buat ini juga kalau misalnya kalian ada keluhan gigi buat ngunyah tapi kok gigiku enggak berlubang sama sekali, enggak ada keluhan. Nah, itu bisa dicek mungkin jaringan
periodontalnya atau pendukung gigi. Nah itu bisa dilihat dari ronsen biasanya gitu. Ini rencana mau aku cabut. Nah ini sama dokter gigi spesialis bedah mulut yang dulu itu adalah dosen aku, dosen senior aku. Spesialis bedah mulut. Nah ini aku rencana mau cabut gigi geraham paling belakang itu yang lonjol. Tapi dia masih ketanam di dalam gusi dalam tulang. Jadi tak serahkan sepenuhnya sama dokter kebanggaan kita ini. Dokter gigi kok dokter gigi baru sekali. Halo, selamat sore. Baru bangun tidur, terus mau cari tajil di hari pertama puasa ini. Gimana puasa pertama kalian? Lancar atau tidur tok? Apa nyari tajil apa ini? Gorengan. Kerak-kerak. Kolak, pisang atau apa itu tadi? Jajanan pasar. Siap-siap mempersiapkan buka puasa. Buka puasa ini saya mau bikin es kelapa. Apa judulnya? Kelapa nangka. Ada kelapanya, ada nangkanya. Ini dibikinin apa namanya, kayak semacam minuman. Isinya itu ada campuran kelapa muda, terus ada nangka, terus dikasih kuahnya tuh kuah jeruk sama es. Kayak apa tuh rasanya ya. Vlog ini kan menceritakan keseharian Sela. Gimana sih Sela di luar, di luar panggung seperti apa? Gimana sih kesehariannya? Kesehariannya gini, bulan-bulan anak ini kayaknya gila. Oh, repot sih guys, serius, santai wajah.